Mau liat gak? Liat bisa tuh. Wah. Kalau kita lihat baik-baik, mereka tuh punya gigi tuh kayak gitu tuh. Lihat ya. Kenapa, Pak? Takut. Masa takut? Tuh, dia tuh akan kenyot-kenyot gitu tuh. Dia kalau udah merasa terancam banget, dia ada kemungkinan untuk pura-pura mati. Cuman yang ini enggak ya kayaknya ya. Yang ini tuh terlihat aktif banget dan kelihatannya dia. Bapak berani, Pak? Outbreak King of the Jungle. Memandang langit biru ialah keindahan yang tiada tara diberikan oleh sang pencipta. Indonesia dianugerahi langit yang begitu indah karena terletak di khatulistiwa, membuat kepulauan di Indonesia memiliki keberagaman dan kekayaan alam. Hari ini gua akan kembali mengeksplor keindahan alam Indonesia di daerah bernama Purwokerto. Kenapa Purwokerto? Karena di sini terdapat berbagai macam tantangan dan mungkin gua akan ketemu satwa yang unik berada di Purwokerto. Mau kemana kok pagi-pagi? Purwokerto. Ngapain? Pagi aja. Udah berapa kali kita ke Purwokerto? Dua ini. Waduh. Tapi ini beda tempat gitu. Beda destinasi, beda satwa. Nah, di sana katanya ada lagi binatang yang berbeda dari yang kemarin. Penasaran gua ada apaan sih sampai harus dua kali begini ya. Perjalanan lewat kereta gua lalui selama kurang lebih 6 jam. Nah, gua mau cari nih suatu daerah yang namanya Batu Raden. Batu Raden ini terkenal sebagai tempat wisata alam yang memiliki berbagai macam fasilitas seperti hotel, penginapan, kreasi kayak off-road, curug, hutan. Ngomong-ngomong hutan, di setiap hutan wisata itu memiliki tempat yang melindungi bagian-bagian di dalamnya, terutama tumbuhan dan faunanya. Fauna dan tumbuhan tersebut diproteksi oleh negara sebagai aset kekayaan dan juga sumber pendapatan oleh wisata. Balik lagi kita kesini, gila, balik kesini mulu ya. Lama-lama jadi penduduk lokal gua. Tapi memang mungkin di sini banyak binatang. Waktu itu kan kita ke Purbalingga. Hari ini kita main di Purwokerto aja, jadi nggak jauh-jauh, oke? Pembukaan, gue mau ke satu air terjun yang katanya bagus banget. Gue mau lihat pemandangannya seindah apa. Nama air terjunnya adalah Air Terjun Tirta Sela. Tirta berarti air, sela berarti lubang. Jadi air terjun ini ajaib banget karena airnya tidak hanya keluar dari permukaan. Biasanya air terjun atau curug itu keluar dari atas sungai ya, permukaan sungai yang jatuh ke bawah ke dataran lebih rendah. Ini dia keluar dari dalam tanah mungkin ya, tapi karena itu tebing langsung ngucur. Di sini kita ada di ketinggian lereng gunung, jadi mungkin sekitar 600 meter di atas permukaan laut ke atas. Di sini itu keren banget karena air terjunnya menyatu jadi satu
lewat berbagai macam lubang. Akhirnya gue menikmati langsung pemandangan alam ini, begitu indah dan luar biasa. Dikelilingi oleh berbagai macam hutan tropis di sekitarnya, sering terdengar suara kicauan burung dan panggilan monyet atau primata dari sana. Jadi gue yakin ini spot-spot yang lumayan bagus, Batu Raden ini, untuk mengeksplor satwa. Walaupun nyarinya nggak gampang karena populasi manusia di sana sudah banyak. Gigs, akhirnya gue sampai juga nih. Ini namanya air terjun Tirta Sela. Wow, tinggi banget. Akhirnya setelah perjalanan jauh, gue sampai di air terjun yang dingin ini. Lihat hembusan anginnya. Wow. Karena ini ada di kaki gunung, jadi airnya deras banget. Ini asli dari mata air karena lagi musim hujan. Tinggi dari Tirta Sela ini bisa sampai 60 meter. Kalian tahu nggak namanya Tirta Sela karena apa? Karena lihat, airnya tuh keluar dari sela-sela dinding, gengs. Gokil nggak? Selain yang dari atas, banyak yang keluar dari sela-sela dinding. Yang tengah ini dari sela dinding, yang bawah dari sela dinding. Jadi dinamakan air terjun Tirta Sela. Luar biasa kan? Lihat tuh, air menanti badan gue untuk masuk ke dalam. Gue gak sabar banget pengen nyobain air terjun Tirta Sela ini. Yuk kita deketin. Semoga tambah seger badan gue yang udah penat ini setelah perjalanan jauh. Let's go, King! Airnya ternyata deras ya, dan mengenai kepala itu lumayan sakit. Tapi nggak sesakit yang kita bayangkan, jatuh dari ketinggian segitu tinggi. Yang keren adalah air terjun ini walaupun tinggi, tapi tidak dalam. Kedangkalannya tuh hanya sekitar 2 meter aja dari dasar. Luar biasa, ini indah banget. Dan gua merasakan dinginnya air itu bikin semangat makin seger. Karena gua udah seger, gua langsung menuju ke suatu tempat yang gua bisa offroad. Seperti gua bilang di awal tadi, banyak wahana offroad yang menawarkan adrenalin. Gua udah janjian sama warga lokal, namanya adalah offroader Jagawana. Di komunitas Jagawana ini banyak bapak-bapak di dalamnya yang suka ngebore up mobil gitu, mobil kotak dijadiin offroad semua. Jadi keren banget ini mobilnya. Ya kita mau cobain mobilnya, tapi gua nggak biasa, gua mau duduk di atasnya. Ini nggak boleh ditiru ya, karena bisa keplanting jatuh. Gua aja hampir keplanting. Jadi ini serem banget. Ternyata jalanannya hancur banget, guys. Dan di tengah-tengah perjalanan itu banyak banget lubang-lubang yang kita nggak nyangka. Ini benar-benar jalur penerabasan yang harus dilalui pakai kuda atau nggak pakai trail atau mobil off-road. Karena kalau pakai mobil biasa dijamin slip. Gua pakai mobil yang berwarna biru ini nih. Mobil gua ini paling besar di antara mobil-mobil lainnya. Gua beserta tim kurang lebih sekitar 4 mobil. Penjelajahan itu gua lakuin bersama belasan orang. Tapi cuman gua sendiri yang ada di atas atap. Nggak tahu kenapa ya, gua udah kayak bonek nih ada di atas atap begini. Tiba-tiba gua hampir ke planting. Wah guys, rasanya itu kayak kita mau kelempar dari ayunan. Serem banget ternyata. Nah, gua udah cukup kapok nih ada di atas. Jadi gua pindah ke dalam kokpit mobil. Gua minta bapaknya untuk gantian nyetir. Semoga gua bisa nyetir. Dari tadi gue udah nyobain posisi Extreme Kings, posisi di mana gue mau jatuh terus. Sekarang gue pengen nyobain gimana rasanya nyetir di Jeep 4WD ini. Pak, boleh nggak kita gantian, Pak? Boleh. Gantian ya. Oke, Kings, kita cobain seberapa ngeri dan serunya di dalam kendali mobil. Let's go, Kings! Wah guys, di tengah perjalanan ternyata mobil gue slip dan anti-lock masuk ke dalam lubang. Jadi harus gue derek.
derek ini. Gua stuck di air. Gasot nih kita keluar. Stuck. Kawan. Coba kita cek ya ke depan ya. Stuck. Harus kita derek ini Kings kayaknya. Jadi mobil gue kan agak gede dibanding mobil depan. Ini nih stuck di genangan air yang bawah sini kayaknya. Pak, kenapa nih Pak? Gimana nih? Derek kayaknya. Harus di join nih. Ayo, siap ya. Saya di dalam ya. Kita keluarin dulu tali baja buat derek Kings. Jadi gua pencet tombol ini. Saatnya lo kasih gas supaya keluar talinya. Mobil gue akhirnya harus derek sama mobil Jeep di depannya. Jadi ini serem banget nih ya. Gue yang belum pernah nyetir offroad sebelumnya harus udah diderek. Nah ini cara gue ngederek. Lolos juga gue akhirnya dari trap lubang tersebut. Dan gue lanjutin lagi nyetir. Ternyata gue pelajarin, gampang juga ya nyetir ini. Gue lumayan bisa. Tapi kalau buat pemula kayaknya memang sulit. Karena medannya mengerikan. Perjalanan gue laluin kurang lebih 45 menit. Tiba-tiba terdengar sesuatu. Mas Adri, ada ular. Wah. Mas Adri. Di mana, Pak? Di mana ularnya? Cepat. Di sana ya? Cepat, Mas Adri. Tuh. Oh, ini lagi melintas, Ping. Wah. Ya. Gila, lewat tengah jalan ini, Kings. Pak, ular apa nih? Cakep banget. Pak, sini, Pak. Wah. Dapat nih kita ular nih. Sini, Pak. Mau lihat enggak? Ular berbisa, tuh. Wah. What? Ini ular tidak berbisa. Ini jenis kolubrid, Pak, namanya. Jenisnya kolubrid, ular tidak berbisa atau ular tikus. Red snake kita bilang. Cuman gigit bisa, Pak. Dia enggak berbisa tuh. Cuman. Wah. Ah, kayak gini kan gigit nih. Nah, itu enggak apa-apa karena tidak berbisa. Nah ini namanya Coelognathus radiata atau lanang sapi. Kenapa dibilang lanang sapi? Mungkin karena dia giras ya. Suka lari-lari gitu. Kayak laki-laki lanang bahasa Jawanya. Sapi karena ada motif ini nih. Seperti sapi. Lanang sapi, Pak. Ini, Pak. Mau cobain nggak digigit, Pak? Rasanya kayak gimana? Jadi mereka ini umum banget. Ada di pegunungan, persawahan, di perumahan warga. Lihatnya yang kegigit tadi tuh. Kayak gitu tuh, pasti berdarah, kegigit ular itu pasti berdarah. Kenapa? Karena bentuk gigi mereka tuh seperti jarum-jarum kecil gitu. Giginya banyak nih, Pak, nih lihat tuh. Mau cobain nggak? Nggak. Cobain nih. Kalau kita lihat baik-baik, mereka tuh punya gigi tuh kayak gitu tuh. Lihat ya. Nah ini nggak gitu, nggak kelihatan nih sebenarnya giginya. Tapi tuh mereka punya gigi kayak jarum-jarum kecil gitu. Jadi mereka ini populasinya cukup banyak di Asia Tenggara. Dari Laos, Vietnam, Brunei, termasuk Indonesia nih. Di Jawa, Sumatera, Kalimantan ada, Pak. Nah kegigit dia ini sebenarnya nggak gitu sakit, Pak. Mau cobain nggak? Gigit aja, Pak. Jangan, Pak. Cobain ke tangan gue sendiri nih. Tuh. Dia tuh akan kenyot-kenyot gitu tuh. Lihat nggak? Nah ini kalau kita gigitnya secara perlahan, gue nggak akan berdarah sebenarnya. Jadi tidak akan terasa apa-apa. Tapi kalau dia gigitnya dendam, berdarah-darah kayak tadi. Jadi kalau kita ketemu sama ular, kita tenang-tenang aja seperti ini. Santai, kecuali kita provokasi, dia akan jadi liar dan galak, Kings. Nah ini ular tidak berbisa. Fungsinya adalah, namanya juga red snake, ular tikus. Bapak kenapa, Pak? Takut. Masa takut? Kabur coba. Pernah takut sama ular. Kelihatannya doang menyeramkan. Nah ini tuh kayaknya nggak normal ya, jadi
kalau kita lihat biasanya mereka warnanya agak gelap, hitam. Ini warnanya kuning nih. Wah, ini lokality sini nih. Mereka tuh kayak goniosoma dan juga ular-ular kolubrid lain punya ini nih. Di sini tuh kayak ada selaput yang bisa mengembang, mengempis. Cuman ini udah agak capek dia ya. Kadang kalau kita godain dia mau kembang, kempis itu untuk menakuti mangsanya. Kalau kobra dia punya di samping kayak sendok bentuknya, kalau dia tuh bisa ke bawah, ke atas gitu. Yang unik adalah ular ini kalau ketemu di pemukiman warga biasanya bau nggak enak gitu, bau seperti kotoran. Dan mereka ini punya kemampuan untuk pura-pura mati. Tapi kalau udah segede gini sih susah ya pura-pura mati ya. Tapi apa kita coba ya? Dia tuh bisa pura-pura mati kayak gini tuh, Kings. Dia kalau udah merasa terancam banget, dia ada kemungkinan untuk pura-pura mati. Cuman yang ini enggak ya kayaknya ya. Yang ini tuh terlihat aktif banget dan kelihatannya dia memang baru keumur gigit lagi gue. Nah, kalau pura-pura mati dia begini nih bentuknya tuh. Kurang lebih terbalik begini untuk menakut-nakuti atau memberikan indikasi pada mangsanya bahwa dia tuh sebenarnya bukan makanan karena udah mati gitu. Tapi yang ini enggak sih, ini masih hidup jelas. Masih bagus banget, masih keren banget dan galak sekali ya. Jangan gigit muka ya. Jangan gigit muka ya kamu ya. Hey, cantik. Cantik banget. Nah, ini sistem defense dia tuh. Kalau kita lihat. Bapak berani, Pak? Enggak apa-apa, Pak. Maksud, saya nanya doang. Maksud, kirain Bapak enggak berani. Kalau sama warga setempat, kalau Bapak takut, Pak, caranya gampang, Pak. Ambil kayu begini, Pak. Nih. Lu kayu, pindahinnya begini nih. Tuh. Gitu. Terus kita jauhkan dari jalur mobil ataupun jalur manusia, Kings. Ngerescue ular di tengah jalan begini itu adalah hal yang biasa sebenarnya, tapi nggak banyak orang tahu cara menghandlenya kayak bapak-bapak jaga wana ini. Perjalanan pun gua lanjutkan dan gua melihat ada bapak-bapak yang mengayunkan tangannya. Gua tahu itu adalah titik akhir dari petualangan kita hari ini. Dan kembali lagi, udah disiapkan kemah, siaplah kita untuk beristirahat dan menyelesaikan petualangan hari ini dengan ngopi. Ngopi di tengah hutan beserta pemandangan yang begitu indah ialah impian bagi para adventurer. Sehingga gue di sini merasa sangat-sangat grateful bisa ditemani oleh banyak sekali komunitas yang bukan hanya memanfaatkan alam sebagai sumber wisata namun juga menjaga kelestariannya. Ketemu ular hippo di tengah off-road itu merupakan pengalaman pertama dalam hidup gua. Oke, guys, kita udah kelar syuting di hutan ini. Besok kita akan lanjut lagi. Seru banget tadi, emang terabas-terabas naik jeep ya. Beda banget ya dari jalan kaki. Biasanya gua jalan kaki tapi nggak ketemu apa-apa, cuma ular sebiji. Jauh-jauh ketemu ular sebiji doang. Beginilah masuk hutan, kita nggak tahu bisa ketemu apa. Besok kita bisa ketemu apa, mari kita lihat. Oke, kita lanjut lagi besok. Jangan lupa nonton King of the Jungle setiap hari Sabtu jam 10 pagi di Trans TV, audreykingofjungle.com dan streamers.com. Audrey King of Jungle, let's protect our animals together. Bye bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A. King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.